Berapa? 150 juta. Rumah Seni Ropi adalah tempat berkumpulnya para seniman. Alamatnya di Jalan Braga. Tak hanya ada galeri lukisan, di bangunan ini pun terdapat ruangan yang bisa digunakan para pelaku seni untuk berlatih. Berapa? 150 juta. Itu lukisan apa, Pak, itu, Pak? Ya, ada yang gini-gini. Oh. Pohon emas, pohon pisang. Iya, iya. Ya, kalau dulu mah, ya, selalu masih belajar, mah ya relatif. Karena 500 ribu, dari belajar mah. Oh, gitu, iya, iya. 1 juta, 3 setengah, 5 juta, naik 10 juta. Itu aja. Karena saya kan otodidak. Walaupun saya cuma dikit juga, tapi kan lain jurusan ya. Iya. Tapi kalau untuk sempat, ya otodidak. Jadi orang tua. Bangunan ini luasnya mencapai 800 meter persegi dan diresmikan pada tanggal 22 Mei tahun 2011. Rumah Seni Ropi merupakan keinginan Ropi, pemilik Rumah Seni Ropi, sejak kecil. Menurut Ropi, keinginan itu doa. Semuanya, katanya, pasti ada jalan. Rumah Seni Ropi berada di sebelah kiri Jalan Braga Kalau dari arah Jalan Naripan. Bangunannya terlihat berbeda karena banyaknya lukisan dipamerkan di bagian depan bangunan tersebut. Bagian depan bangunan itu layaknya toko. Namun, jika ke dalam ada ruangan bawah tanah yang mereka sebut ruang publik. Di sanalah para pelaku seni bisa berlatih, apapun jenis keseniannya.